kita berjumpa kepada episode yang terbaru Memancing Laut Dalam di Lai Mali Channel. Okey, kali ini saya akan membawakan trip memancing pengenalan kita ke Laut Dalam. Kali ini saya membawa anda, saya membawa rakan-rakan sekalian turun dari jeti Sungai Berengan. Sungai Berengan terletak lebih kurang 32 atau 33 km dari Bandar Muka. Di sungai ini terdapat banyak juga perahu-perahu nelayan. Dan sungainya cantik. Ada tambak. Jadi untuk trip ini saya keluar berdua saja dengan tekong. Percubaan meskipun laut pada pagi trip ini agak mengganas. Saksikan saja betapa ekstrimnya untuk keluar dari muara Sungai Berengan. Seperti biasa, satu-satu trip pancing memang sukar diduga. Perancangan kita sudah lakukan sehari ataupun berminggu ataupun berbulan sebelum, tetapi lain pula yang terjadi kepada hari trip ini. Begitu juga dengan trip saya ini. Trip ini kita tidak mengharapkan apa-apa, cuma mau test drive perahu tekong ni. Dia ajak saya saja, berdua saja kami berdua pergi. Perahunya yang telah dicat baru dengan enjin yang baru. Coba, tapi agak malang pagi ini cuacanya. Berangin sedikit, lautnya agak bergelora. Saksikan betapa peritnya nak keluar dari muara Sungai Berengan ini. Tapi seronok. Di lombok omak seronok. Nah, kebiasaannya setiap trip diceritakan dengan laut yang tenang, cantik, macam cermin. Tapi kali ini lain pula. Segan silunya, betapa tidak segan silunya ombak datang membadai. Ia tinggi itu. Nang steady itu baru nang steady kita masa orang. Ya, oleh kerana geografi perairan muka yang lautnya agak landai, dia tidak terlampau macam dalam, kita terpaksa pergi agak jauh dalam belasan batu nautika dari tepi pantai. Kadang-kadang kita memancing sampai 20, 30, 40 batu nautika baru kita nampak struktur yang cantik di dalam sonar, struktur dasar laut yang cantik. Tapi kalau pendekatan biasanya pasir saja. Untuk trip ini kita tak dapat pergi jauh, tak dapat pergi jauh keadaan ombaknya gila-gila bro, gila-gila tak dapat. Ini pun kita terpaksa adjust kita punya speed. Kita cuma boleh menggunakan kelajuan maksimum sampai belasan knot saja. Kita dah laju
sudah, tapi sengsara lah. Sakit. Kita punya badan kena hempas. Kena hempas dengan ombak. Perahu berhempas. Lambung tinggi. Nasib tak ramai orang dalam trip ni. Kita berdua je. Tengok saja penutup depan bot terlanting. Kita tetap simpan dia bagus-bagus supaya tidak mencederakan. Dan satu pesanan kepada semua pelaut, semua nelayan, semua pemancing, kalau turun ke laut jangan lupa pakai life jacket. Lambung keselamatan harus sedia dan dipakai. Jangan simpan pula dalam box tu. Apa-apa akan berlaku, kita tak tahu. Kadang-kadang keluar dari Kuala, sungai, keluar dari pangkalan, laut cantik. Tiba-tiba dekat laut, nah, angin datang, ribut datang, yang memungkinkan kita tidak sempat untuk lari. Terutamanya pelayaran muka ni, tak ada pula-pula untuk kita lari, untuk kita bersembunyi, untuk kita berlindung. Terpaksa kita terus pergi ke pantai. Nak pergi ke pantai pun jauhnya kawan, jauh. Dan ombaknya makin dekat pantai tu, ha, dia makin pecah. Bukan sekejap dekat laut ni, kalau dalam ni dia beralun je. Untuk trip ni alunnya besar jugalah, dekat 10 meter ni. Itu saya sempat juga mancing. Kita cuba mancing ada beberapa spot dalam jarak 8-9 batu. Kita cuba tak sampai 15 minit. Tak sampai 15 minit kita lari lah. Kita lari, tak ada sambutan, kita lari. Kita cari spot yang lain lagi. Memanglah Tentara kan, tak dapat. Kita bertahan lama dekat tempat kita je. Drop kita punya jig. Arusnya pun agak kuat, 40 gram punya jig. Hanyut. Dan ada beberapa spot kita adalah naik beberapa ekor ikan dasaran. Oleh kerana kita cuma menggunakan kamera biasa, kamera handphone, jadi banyaklah kita punya momen-momen yang cantik tak dapat kita nak ambil. Terpaksa ambil macam ni je. Momen ni pun kita pakai handphone je. Handphone kita tak dalam casing ataupun casing. Jadi dapatlah, adalah kenangan sedikit untuk diceritakan. Kalau tak ada bukti. Tak ada bukti yang kita ke laut kena ombak ni. Apa lagi yang perahu macam ni kecil. Untuk trip ni kita banyak kali pindah. Pindah dan pindah. Tunggu. Air laut makin menjadi dia punya ombak. Makin jadi dia punya ombak. Last. Ekong cakap, kita balik je lah. Balik je lah dia cakap. Okey, aku cakap tunggu sekejap, kita cuba lagi. Tapi harusnya pun laju. Penutnya laju. Banyak pun laju dah tak nak. Ni ada satu kali satu strike yang sempat dirakam. Aduh. Turun je sampai dasar. Tarik sedikit. Nye. Pam. Putus. Aduh, entah ikan apalah. Itu je momen yang strike kita sempat rakam. Tapi lepas tu beberapa strike kita tak dapat lah. Kita harap kamera tekong je, handphone tekong je gambar kita untuk kenangan lah. Tekong gambarkan kita dengan beberapa ekor ikan yang kita dapat. Saya rasa untuk trip ni tak sampai 10 ekor ikan aku dapat. Tekong pun tak dapat apa-apa. Kita dia terpaksa handle. Okay, jumpa lagi kita di next episode. Thank you. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.